السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك al Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. fi zakumullah kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar di Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kita bersyukur diberikan nikmat Islam yang saya akan bahas dalam ceramah singkat ini, yaitu kita harus mengetahui bahwa agama Islam ini adalah agama ilmu. Kalau kita nggak akan tahu tentang agama ini kecuali dengan ilmu. Yang pertama dengan wahyu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Taala yang Allah turunkan Al-Quran selama 23 tahun Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi, in, tabi in, sampai kepada kita. Nah, kita harus belajar tentang agama ini. Karena pada hakikatnya manusia mempunyai sifat bodoh. Tidak tahu agama. Allah SWT menjelaskan di dalam surah Al-Ahzab. Surah 33 di ayat 72. Allah berfirman Inna aratna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibal Fa'abayna an yahmilnaha Wa ashfaqna minha Wa hamala al-insan innau kana dhaluman jahula Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini Kepada langit Bumi Gunung Dan semuanya menolak Tidak mau memikulnya amanah ini Kemudian Diterima oleh manusia dan sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ini bahwa manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau manusia sangat zalim, manusia sangat bodoh, maka dia harus belajar tentang agama ini. Supaya hilang kebodohan. Begitu juga dia harus mentauhidkan Allah supaya hilang kezaliman. Karena kalau kita bicara soal keadilan keadilan yang paling adalah tauhid sedangkan kezaliman yang paling zalim adalah syirik maka manusia harus belajar yang pertama kali belajar tentang agama ini karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa jahil Allah menyebutkan zaluman jahula jahul bodoh nggak ngerti apa-apa manusia ini karena nggak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan dia berilmu dia harus belajar jadi kita harus memperbaiki cara beragama kita dengan dalil. Ilmu ini maksudnya kita belajar ilmu syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Karena banyak kita lihat umat Islam yang tidak belajar. Dia tidak belajar tentang agama, tidak ngaji, tidak nuntut ilmu. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kerja, dengan dagang, dengan us dengan usaha, dengan kuliah dan yang lain. Tapi agama mereka nggak pelajari. Soal dunia mereka tahu kata Allah, tapi mereka lalai tentang akhirat. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 7 yang lamu hayat hayatid dunia wahumanil akhirati hum Mereka tahu tentang apa yang tampak lain dari kehidupan dunia, tapi mereka lalai dari akhirat. Dunia mereka tahu, tentang berbagai disiplin ilmu dunia mereka tahu tentang masalah keuangan tentang masalah teknologi dengan masalah segala macam mereka tahu tapi tentang agama nggak tahu jadi semua manusia ini wajib belajar agama ini apakah dia orang awam apakah dia rakyat apakah dia pejabat apakah dia seorang dokter seorang doktor seorang profesor dia orang tua sebagai anak laki perempuan dia orang miskin, orang kaya, atau siapa saja wajib menuntut ilmu. Bab nabi bersabda, "Sallallahu alaihi kulli muslimin. menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, wajib kalau wajib untuk semuanya, dan riwayat ini sahih, wajib setiap muslim dan muslimah, wajib menuntut ilmu syari, i. wajib belajar agama." Kalau kita lihat tentang Islam kita. Kita rata-rata kaum muslimin yang ada ini Islamnya KTP, padahal nikmat Islam ini nikmat yang luar biasa, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita harus jaga iman kita, jaga keislaman kita, dengan apa kita menjaga, dengan apa kita mensyukuri nikmat Islam ini, dengan kita belajar agama. Kalau kita nggak akan bela gak belajar agama, bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Nggak akan tahu kita. Dan kita ingat bahwa Allah setiap hari memberikan waktu kepada kita 24 jam. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. 1440 menit. Tinggal kita berusaha bagaimana dalam sehari itu mempelajari agama satu jam 60 menit atau 2 jam 120 menit dari 1440 menit yang Allah berikan waktu kepada kita. Masa kita nggak ada waktu? Nggak mungkin kita nggak ada waktu. Tinggal kita bagaimana mengatur waktu kita untuk belajar agama ini sehingga kita paham tentang agama harus kita belajar kalau disebutkan ilmu ya dengan dalil dalil agama ini dalil kita nggak boleh ikut-ikutan dalam beragama kalau kita lihat kaum muslimin ini mereka seperti yang Allah sebutkan tadi dalam ayat zolim mereka mereka untuk dunia mereka kejar mereka belajar mereka teliti mereka lihat kitab-kitabnya, mereka pelajari dan mereka ingin buktinya sesuatu itu benar atau tidak. Itu ketika mereka belajar tentang ilmu pengetahuan. Tapi kalau soal agama kita lihat kaum muslimin ikut ikutan, nggak pernah nanya dalilnya apa. Kiai atau ustadz atau guru mengajarkan sesuatu kepada dia, dia ikut ikutan. Kita harus jujur, bapak, ibu-ibu dan seluruh pemirsa Roja dan Radio Roja yang dirahmati oleh ya Allah. Coba kita jujur, kita lihat kaum muslimin. Mereka ketika wudhu, sholat, atau yang lain. Mereka nggak tanya dalil, apa kata ustadznya, atau apa yang mereka belajar dulu waktu masih kecil. Ya itu, nggak ada perubahan sama sekali. Mereka nggak berusaha bagaimana memperbaiki agama mereka. Cukup. Tapi kalau ilmu pengetahuan, mereka buka kitabnya, mereka rujuk dan segala macam. Arti mereka rujuk dari kitab-kitab benar atau tidak, gitu. dan mereka tanyakan buktinya. Seperti misalnya saya ambil contoh, contoh, kalau orang sholat yang ada ikut-ikutan, ini masalah agama. Dan yang pertama dihisap dari kiamat. Gak pernah tanya dalilnya apa, bagaimana cara takbirnya, apa yang harus dibaca, bagaimana cara rukuknya bagaimana, gak pernah tanya bukti dalil. Coba lihat kalau mereka jual beli mobil umpamanya atau motor, mereka tanya nggak surat suratnya? Ditanya jual beli tanah tanya, tanya suratnya asli atau tidak, palsu atau tidak? Ditanya dengan detail oleh dia, nggak mau mereka tertipu. Tapi soal agama mereka nggak tanya, ikut ikutan aja. Mesti ketanya dalilnya mana? Kita beragama harus dengan dalil, bukan kata ustadz, bukan kata guru. Bukan kata kiai, tapi dalilnya mana? Ini ketidakadilan manusia, kezoliman manusia. Kalau masalah dunia ditanya dulu, sampai teliti. Beli mobil, beli motor, beli tanah, beli apa saja. ditanya buktinya, suratnya asli atau tidak lengkap atau tidak. Seperti itu. Tapi kalau masalah akhirat orang sampaikan, denger diamalkan, gak tahu dalilnya. Sekarang kita lihat keterangan yang memerintahkan kita untuk beragama dengan dalil. Tolong dengarkan dan catat. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ilmun inna sam'a wal basara kullu ulaika masbula." Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 36 wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu sesungguhnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah di dalam kita beragama nggak boleh kita ikut-ikut tanya dalilnya ada nggak keterangan yang mengatakan seperti ini apakah bentuknya akidah Apakah bentuknya keyakinan, ibadah, sholat atau yang lainnya, bentuknya perayaan atau apa saja? Mana keterangannya? Mana dalilnya mengadakan yang seperti ini? Ada nggak keterangannya? Ada nggak dalilnya? Kita beragam dalil dan Allah menyuruh demikian dalam Al Quran. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Allah mengatakan demikian. Tidak boleh kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi harus kita ikut dengan dalil. Kita lihat lagi ayat yang lain. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, "Wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga melainkan orang Yahudi atau Nasrani. Makanya antum perhatikan di sini. وَقَالُوا لَيْدْ خُلَى الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُنَا تِلْكَ أَمَنِيُّهُمْ Kata Allah, itu angan-angan mereka. Itu angan-angan mereka. قُلْ هَا تُبُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ Katakanlah, mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur? Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim diri mereka bahwa mereka adalah yang pasti masuk surga mereka yang pasti masuk bahwa Yahudi Nasrani yang mereka mengklaim bahwa mereka masuk surga. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka mana buktinya, mana hujannya, mana dalilnya. nggak ada keterangan dari Al-Quran maupun Sunnah dan tidak ada keterangan di dalam kitab mereka bahwa mereka masuk surga. Kecuali dengan iman, kecuali dengan amal saleh. Dan setelah diutusin Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk masuk dalam agama Islam. Wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi lau, lau kana Musa SAW. Kata Nabi. Kalau seandainya Musa masih hidup. Dia wajib mengikuti aku. Jadi wajib mengikuti Rasulullah. Sekarang Rasulullah disuruh oleh Allah. Untuk menanyakan kepada mereka. Hujahnya, dalilnya. Dalil. Enggak ada dalil tentang mereka itu dijamin dengan sorga. Enggak ada dalil. Jadi Allah menyuruh kita untuk beragama dengan dalil, dengan hujah. Mana hujah? Mana dalil dalam kita beragama? Enggak boleh kita ikut tanpa dalil. Kita pasti akan sesat. Dan ini yang banyak kaum muslimin yang mereka tidak paham. Maka harus diperbaiki agama mereka. Mereka wajib menuntut ilmu syar'i. I. Dan ini jalan menuju sorga karena kita yakin kita orang Islam bahwa yang kita tuju dalam hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah dan kita ingin masuk sorga sedangkan cara untuk masuk sorga banyak caranya yang dasar yang harus kita ketahui dulu pertama kali di samping iman amal soleh nuntut ilmu karena nggak mungkin juga kita melakukan amal soleh tanpa ilmu makanya Nabi bersabda saw wa man salakatariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi jannah Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Jadi kalau kita nuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Makanya kita wajib nuntut ilmu, belajar agama. Jangan sampai kita selamanya bodoh tentang agama, enggak tahu tentang agama. Bahkan dibodohi oleh orang. dibohongi oleh orang. Dibawa ke sini mau, dibawa ke sini mau. Akhirnya kita nggak punya pegangan dalam hidup ini nggak punya pegangan. Kita orang Islam, kita harus belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan benar, belajar dengan dalil, sampai kita paham agama ini. Dan itu mudah, tidak sulit. Nggak ada dalam agama Islam yang menyulitkan manusia. Semuanya mudah, agama Islam. Sebab Nabi bersabda, inna dina yusrun. Inna hadha dina yusrun, agama Islam mudah. Tinggal kita meluangkan waktu untuk belajar agama ini, agar kita memahami agama, bisa mengamalkan amal soleh, dengan ikhlas dan itiba agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu yang kita tuju sebagai seorang mukmin dan mukminah. Mudah Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.